Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana aftah bainana wa bayina qawmina bilhaqki wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim may yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa may yurid an yudhillah yaj'al sadrahu dayyqan haraja ka'annama yas'adu fis sama. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala mau memberikan padanya hidayah, nescaya Allah Ta'ala akan membuka dan melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Tetapi barang siapa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala mahu menyesatkannya, nescaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan jadikan dadanya sempit, dadanya sesak, seumpama manusia yang naik ke langit apabila mendengar peringatan dan juga ajaran agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang dikasihi yang berhormat Tuan Guru Dato' Haji Ni Abdul Aziz bin Haji Ni'mat Al-Murshidul Am Parti Islam Semalaysia PAS, merangkap Menteri Besar Kerajaan Islam Negeri Kelantan. Yang berhormat Dato' Haji Muhammad Ammar bin Abdullah Ali Esko Kerajaan Negeri Timbalan Pesuruhjaya PAS Negeri Kelantan. Yang berhormat Saudara Muhammad Zaki bin Ibrahim Timbalan Speaker Kerajaan Negeri Kelantan, yang juga Setiausaha Badan Perhubungan PAS Negeri, Pimpinan PAS Negeri, Pengerusi dan Ahliatan Kuasa Persatuan Kebajikan, Pertubuhan Kebajikan Penyokong Setia Tok Guru, Pengerusi dan Ahliatan Kuasa Kelab Penyokong PAS, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, adik kakak yang dikasihi dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebelum hamba menjemput dan kita memulakan ceramah kita ini, kalau boleh hamba nak ajak hok duduk belakang tu. Mari depan kita ni luah-luah lagi. Mana ada kosong tengah, suruh gelonggong macam gigi rongok tak sedap. Tak sedap nak ceramah orang. Kan? Mana kalau boleh hok belakang tu mari penuh depan ni boleh. Boleh tengok muka penceramah kita, boleh tengok muka Tok Guru insya-Allah dengan lebih baik. Dan insya-Allah kita pada malam ni kita boleh mendengar pandangan-pandangan dan juga peringatan-peringatan daripada pimpinan kita yang berkaitan dengan agama kita dan juga pandangan yang berkaitan dengan isu-isu semasa, dengan tujuan untuk sama-sama kita menambahkan maklumat dan supaya kita dapat menggunakan maklumat tersebut untuk menambahkan kekuatan iman kita dan juga semangat kita untuk terus berada dalam perjuangan Islam ini. Selekeh mari depan dan memulakan majlis ini, hamba dengan segala hormat menjemput dan persilakan yang berhormat Saudara Muhammad Zaki bin Ibrahim Setiausaha. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'alad din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berhormat Ustaz Haji Ahmad Baihaqi Atukullah, Ketua Penerangan Badan Perhubungan PAS Negeri selaku pengurusi majlis pada malam ini. Yang amat berhormat Tuan Guru Datuk Haji Ni Abdul Aziz bin Haji Nikmat, Mersyidu Am, merangkap Menteri Besar Kerajaan Negeri Kelantan. Yang berhormat Datuk Muhammad Amar Haji Ni Abdullah, Timbalan Pesuruhjaya PAS Negeri, merangkap Ahli Esko Kerajaan Negeri Kelantan, Pengurusi dan Ahli Jabatan Kuasa Pertubuhan Kebajikan Penyokong Setia Tok Guru, seluruh kepimpinan Badan Perhubungan PAS Negeri, seluruh kepimpinan PAS Kawasan Kota Baru, seterusnya Pengurusi dan Ahli Jabatan Kuasa Kelab Penyokong, Tuan-tuan guru alim ulama, para bapa adik kakak yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertamanya kita mengatur syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat bersama-sama dalam majlis ceramah umum isu semasa yang diatur oleh Lajnah Penerangan Badan Perhubungan PAS Negeri Kelantan dengan kerjasama Pertubuhan Kebajikan Penyokong Setia Tok Guru. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita pada malam ini adik kakak, insya-Allah sedikit sebanyak akan dapat kita menerima penjelasan daripada pimpinan kita berkenaan dengan Islam, berkenaan dengan politik Islam, berkenaan dengan perkara semasa yang berlaku di keliling kelala kita pada hari ini, yang saban hari keluar dalam media masa, dalam TV, dalam surat khabar, dalam blog, dalam apa saja media yang digunakan oleh pihak musuh untuk memberi suatu suasana yang tidak baik berkenaan dengan kepimpinan kita di negeri Kelantan ini. Mereka meletakkan seolah-olah supaya rakyat Kelantan tidak memberi satu keyakinan kepada Parti Islam Semalaysia PAS untuk kita terus menjadi kerajaan di negeri Kelantan ini, sebagaimana rekod yang pernah kita lalui sepanjang hampir 20 tahun kita menjadi kerajaan bermula pada tahun 1990 sehingga kali ini. Ni kerja yang tidak betul yang dilakukan oleh musuh kepada kita. Tapi kita yakin dan percaya adik kakak kita di negeri Kelantan ini, insya-Allah kita tidak percaya kepada berita surat khabar dan TV, tapi kita percaya kepada hujah dan juga pandangan yang akan disebut oleh pimpinan kita pada malam ini insya-Allah. Muslimi muslimah adik kakak yang dikasihi sekalian, tiap-tiap hari kita baca dalam surat khabar ada berita kenyataan yang dikeluarkan oleh Tok Guru. Kita tengok dalam TV, hampir semua saluran TV ada kenyataan tiap-tiap malam dikeluarkan oleh Tok Guru dalam TV dan sebagainya. Ni nak tunjuk kepada kita bahawa Tok Guru kita di Kelantan, Menteri Besar kita di Kelantan adik kakak, hebat, terkenal, tersohor lebih daripada Menteri Besar negeri lain. Mana kita tengok Menteri Besar negeri lain tiap-tiap malam tubik dalam TV? Pasal apa surat khabar tidak ekori, tidak pergi cari Menteri Besar negeri lain? Tapi surat khabar TV boleh kata 30-40 orang sehari belarak pergi cari Tok Guru. Mana Tok Guru ada nak cari berita daripada Tok Guru? Hebat Menteri Besar kita ni adik kakak. Sebab itulah Tok Guru boleh jadi Menteri Besar hampir 20 tahun. Kepimpinan PAS kita menjadi diamanahkan oleh rakyat Kelantan, mentadbir Kelantan hampir 20 tahun. Ni kehebatan Parti Islam Semalaysia PAS untuk kita menjadi pilihan kepada rakyat negeri Kelantan. Walaupun UMNO kata hayat kerajaan PAS Kelantan ni berkali sehari dua ni dah pasal kena bayar 800 juta atas perintah mahkamah bankrupt, kerajaan Kelantan tak boleh jadi kerajaan dah lepas pada ni. Dia duduk jajah kot kapung, dia kata lepas daripada bulan 1 ni kita pula jadi Menteri Besar. Ni hujah puak-puak UMNO sehari dua ni. Jadi insya Allah kita dengar
Apa yang akan disebut oleh pimpinan kita betul, kodok kita akan jadi mekerak. Atas perintah 800 juta kajak Kelantan kena bayar kepada satu syarikat balok. Betul ke tidak? UMNO duk berujuh lagi tu kapung. Puak-puak UMNO kapung ni adik kakak. Dia kata lepas pandu ni kita pakat belarok untuk tambah menteri besar baru di kalangan UMNO lepas pandu ni. Dia kata boleh satu ni dah lolo-lolo kita nak akad menteri besar baru, dia kata. Kita dengar daripada pimpinan kita pada malam ini, mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini insya-Allah akan mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amba bagi pihak Badan Perhubungan PAS Negeri merakamkan ucapan terima kasih banyak terutamanya kepada Yang Berhormat Tok Guru yang dapat meluangkan masa bersama-sama dengan kita, kepada Yang Berhormat Datuk Muhammad Amar Haji Nik Abdullah yang akan menyampaikan ceramah kepada kita pada malam ini, dan terima kasih juga kepada Pertubuhan Kebajikan penyokong setia Tok Guru di atas inisiatif untuk mengadakan pertemuan pada malam ini. Dan parlimen ini juga adik kakak bersama-sama dengan kita ialah kelab penyokong yang terdiri daripada rakan-rakan kita daripada bangsa Cina, India dan juga Siam yang hadir bersama-sama dengan kita untuk mendengar penjelasan daripada pimpinan kita pada malam ini. Mudah-mudahan insya-Allah kita akan mendapat penjelasan yang baik dan kita tidak akan terkeliru dan dikelirukan oleh media massa yang sengaja untuk mengelirukan kita dengan fakta yang salah bagi mewujudkan suasana tidak yakin kepada kepimpinan pada hari ini insya-Allah. Terima kasih banyak. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Terima kasih kepada Yang Berhormat Saudara Muhammad Zaki bin Ibrahim, Setiausaha Badan Perhubungan PAS di atas ucapan aluan. Tu baru ucapan aluan tu setara tu. Kalau ceramah tak tahu pas ke 12 hari ni. Tapi muka-muka bukan malaria tu kan. Kita jemput semula insya-Allah. UMNO adik kakak kalau dengar belarok nak latih menteri besar baru tu, tak sedap pelik lah. Dia bukan setakat menteri besar raja dia latih lagi UMNO ni. Tak begitu kan ni? Bukan nak latih menteri besar, tak sama-sama dia tu. Kecek kita ni, bankrupt ke apa, ya dulu lagi. Ingat sama tahun 90 mula kita benar. Tak ada 3 bulan tu. Lepas tu kita meretuh molek lepas 3 bulan, tak ada setahun tu. Lepas tu ustaz kata malak tak ada sepenggar tu. Lah ni 5 penggar dari kakak kita ni. UMNO duk berangin gitu lah. Pakai mati beragil dia ni. Nak kata ke mana? Dia kata kita punah kita kapal-kapal jet ilai, enjin ilai. Jet tak ilai, enjin ilai. Mula-mula ilai sebutih. Lepas tu ilai 2 putih. Ada kakak ingat enjin jet ni serupa dengan enjin mutu kakak-kakak. Kalau macam enjin motor apa boleh? Rasa-rasa boleh lah kita kata boleh susuk dalam baju. Ni enjin jet nak hilang nak susuk dalam gap pun. Boleh hilang lagi 2 butir pula tu. Harga sebutir berapa? 50 juta. Jah. 50 juta jah, 50 juta. Main-main je hilang buat dia ni. Allah, kalau kita nak pergi lagi Kelantan ke dia kata tahulah. Ada kakak teramuk kena pergi UMNO ni. Takut ada orang tergamuk lah. Poriol lah tu. InsyaAllah buat kita ni kemah belakang dan kita dengar ucapan daripada wakil Pertubuhan Kebajikan Penyokong Setia Tok Guru, Cikgu Mak Roni, sebagai timbalan pengerusi untuk memberikan ucapan kepada kita semua. Dengan segala hormatnya saya menjemput dan mempersilakan. Takbir. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhalin. Amin. Saudara pengerusi yang amat berhormat,
Datuk Ni Abdul Aziz Nikmat, Menteri Besar Kelantan yang kita sangat-sangat kasihi. Datuk-datuk yang berhormat, saudara wakil orang Tionghoa, saudara-saudara wakil orang India, saudara-saudara wakil orang Siam, para hadirin sekalian yang saya hormati. Kehadiran yang amat berhormat pada majlis kita ini, terutama sekali kepada kami Pertubuhan Kebajikan, penyokong setia Tok Guru Haji Ni Aziz, adalah sangat-sangat memberi erti kepada kami. Kami menjunjung tinggi dan menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Tok Guru, kepada datuk-datuk yang berhormat, kepada saudara-saudara kita dari berbagai kaum, pada saudara dan saudari yang hadir pada malam ini. Sebenarnya pertubuhan kami adalah pertubuhan NGO, bukannya pertubuhan politik. Kami bergerak di atas dasar kebajikan. Kalau ada mana-mana pilihan raya di negeri kita ini, atau di dalam negeri atau luar negeri Kelantan, kami akan sampai dan kami akan mengadakan markas-markas kami sendiri. Di situ kami memberi sokongan kepada pekerja-pekerja, pegawai-pegawai pilihan raya daripada puak kita. Faham-faham sendirilah puak kita tu. Jadi samping itu, kami juga mengadakan jamuan. Kami bantai 2-3 ekor lembu, beri jamu ke kampung, buat kebajikan. Itulah dasar kami. Selain daripada itu, kami juga mengadakan bantuan-bantuan kepada orang miskin, bantuan kepada pelajar-pelajar, anak-anak ahli yang cemerlang dalam PMR, UPSR, SPM, SPPM dan seterusnya. Selain daripada itu, juga kami memberi bantuan kepada anak-anak ahli yang bakal atau hendak melanjutkan pelajaran mereka ke IPTA dan IPTS. Oleh itu, di malam yang berbahagia ini, kerana saya kata malam yang berbahagia kerana kedatangan yang amat berhormat, yang berhormat-berhormat dan sekalian hari ini ialah di atas undangan kami ke majlis kami yang tidak sepertinya. Dan jika ada kekurangan, maka kami menyusun 10 jari memohon ampun dan maaf. Saudara dan saudari yang dihormati, di waktu yang akhir-akhir ini kita terdengar bunyi suara-suara sumbang yang disuarakan di pelusuk-pelusuk, di seluruk-seluruk, di ceruk-ceruk sahaja. Suara sumbang itu ialah suara yang cuba menggauriskan sedikit kedudukan yang amat berhormat Datuk Haji Ni Aziz, Menteri Besar kita yang sangat kita kasih itu. Tapi mana mungkin, saya kata mana mungkin boleh mengotori jubah Tuan Guru kita kalau abuk hanya di hujung kuku sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, sekarang ada unsur-unsur yang cuba nak menggugatkan sedikit Tok Guru kita.
cuba nak mengeruhkan keadaan. InsyaAllah, macam mana air nak keruh? Macam mana sungai nak keruh kalau di hulu tak ada hujan? Jadi kalau hulu tak ada hujan, tak keruh, saudara-saudari. Selain daripada itu, saya juga nak menyampaikan sikit kata, iaitu kalau kita nak cuba nak buat sesuatu yang mengelirukan orang ramai, maka kita bagi orang ramai dan kami bagi pihak pertubuhan kebajikan penyokong setia Tok Guru sangat-sangat faham, sangat-sangat faham. Bahkan orang kita, orang Kelantan, bijak-bijak dan pandai-pandai belakang, dia boleh menilai dan boleh memberi nilai antara kaca dengan permata. Di akhir kata, saya menyusun sekali lagi 10 jari memohon maaf dan ampun kalau ada di antara kata-kata saya ini yang menyinggung perasaan dan mengasari bahasa. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, alhamdulillah. Dan kita sangat-sangat menghargai sumbangan dan juga tenaga apa sahaja yang telah diberikan oleh kelab penyokong Tok Guru dan juga kelab penyokong PAS dan semua penyokong-penyokong PAS daripada dulu sehinggalah ke malam ini. Orang kata macam-macam tak degih kena lari UMNO ni tak apa. Mana semangat Tok Guru tu kita kena tiru. Kalau kira orang berdiri tak berhenti daripada dulu sampai ke malam ini, tak berhenti-henti. Tapi kalau kita pelik je, baru ni ada orang kata nak ajak Tok Guru masuk UMNO jadi ketua ulama UMNO. Sama ni ke Allah ringan marah Tok Guru. Bunyi Tok Guru tak sedar, ngetak bulu-bulu. Bunyi ulama kau tak sedar lagi, ulama tak pakai macam-macam. Tiba-tiba dia ajak Tok Guru masuk UMNO jadi ketua ulama UMNO. Hai. Kalau dia mau nak kau Tok Guru, dia mau nak kau ulama, tak payah Tok Guru masuk UMNO, dia mau masuk PAS lah mudahnya. Ya. Tak payah tukar apa-apa dan masuk PAS ramai-ramai. Kita pun suka boleh sembelih lembu pula kali ni. Mula-mula aja tu guru masuk UMNO. Hai. Macam-macam orang nak perangai orang. Tapi kita agaknya mana kita ni buat kita hak insya-Allah boleh menilai apa yang baik dan apa yang tidak baik. Tok Guru minta nak kecek awal malam ni dan insya-Allah kita boleh dengar dengan baik pesanan dan juga ceramah yang akan disampaikan oleh Yang Maha Berhormat Tok Guru. Pada Yang Maha Berhormat Tok Guru, hamba jemput dan persilakan. Takbir. 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 السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. كتاب yang begini mulia, yang begini dihormati, tidak ada sebarang keraguan di dalamnya bahwa dia menjadi penunjuk bagi orang-orang yang bersifat sifat takwa. Sifat takwa ialah alladzina yu'minuna bil ghaib, pertama sekali sanggup beriman, sanggup yakin dengan benda ghaib. Yang kedua, wayuqimun as-salah, sanggup semayang dengan penuh cermat dan penuh sedar. Yang ketiga, wamma razaqnahum yunfiqun, sanggup berbelanja daripada rezeki pada yang kami beri pada mereka. Sallallahu alaihi wasallam. Cuba baca sekali, ramai-ramai sekali. Alif lam mim.
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaib wa yuqimuuna shalaa wa mimma razaqnaahum yunfiqun. Subhanallah. Ucapan syukur sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih meneruskan inayah taufiknya dan masih memanjangkan umur kita. Kita dapat hadir dalam majlis yang begini mulia dan murni pada malam ini. Yang keduanya, terima kasih kepada pihak Pertubuhan Kebajikan Penyokong Tok Guru. Ada pada Pertubuhan Cangkong Tok Guru lah yang susah payah mengadakan buat jamuan beritahu kepada masyarakat sahabat. Amboinya pagi tadi pergi hospital, doktor ambo tunjuk dia yang suruh rehat. Amba kata malam ni ada ceramah doktor, celik mengalah kamu. Alhamdulillah lah boleh mari. Apa ni semua kuat sana. Orang hadirin sekalian, kita dengar khabar sebagainya yang disebut sekejap tadi bahawa yang menyokong untuk guru ni golongan veteran, golongan lama. Tapi waktu congok-congok di pemain, dia orang muda belakang ni. Apa cerita macam dia usaha juga nak pelekeh. Bukan nak pelekeh hamba, nak pelekeh Islam. Kalau orang Cina tidak Islam, pelekeh Islam tak apa, kita tahu. Kalau orang India tidak Islam, nak pelekeh Islam tak apa. Tapi yang pelik orang Melayu. Orang Melayu bukan orang Islam. Kalau kata dia tidak Islam, kafir marah. Tapi tak ada benda lain, tujuan asas lain pada nak pelekeh Islam. Dan sebab tu malam ni yang memulakan ucapan dengan ayat pertama daripada surah Baqarah. Dalam semayah kita baca Fatihah. Lepas pada Fatihah masuk surah Alif Lam Mim, orang Melayu panggil, orang Kelantan panggil Alif Lam. Ayat ni Tuhan sebut, bukan ni Aziz sebut, bukan Tuhan Iman sebut, bukan Tuhan sebut, Allah sebut. Dzalikal kitabu la raiba fihi, kitab ini yang kalau kita belajar pengajian sastra Arab dia panggil dzalika, yang sepatutnya hadza, hadzal kitab sepatutnya hadza, mana ini. Allah guna perkataan dzalika, tajumnya itu, itu kitab. Itu ni biasa digunakan untuk barang jauh, ini digunakan untuk barang dekat. Allah guna kitab depanmu ni walaupun dapat dekat tapi jauh derajat dia, taraf dia, status dia banding denganmu ya manusia. Kitab tu la raiba fi, tidak ada sebarang keraguan. Artinya dalam kitab-kitab lain banyak benda diragui. Takdir Allah Ta'ala, semua orang ahli sejarah, ahli kaji mengaku bahawa sebanyak mana kitab langit sendiri, ya atas dunia, semua ada keraguan berlaku. Paling tidaknya banding di Al-Quran ni, Quran ni sejak zaman dulu pakla ni tak ada Quran lain pada tulis bahasa Arab, terjemah tak ada. Kitab-kitab lain, Taurat, Injil, ada yang tulis dalam bahasa Ibrani, tak panggil. Ada tulis bahasa Cina, ada tulis bahasa Inggeris, ada tulis bahasa macam-macam bahasa. Quran saya tak ada, haram ditulis Quran dalam bahasa lain. Hatta terjemah Quran pun setengah ulama tak benar. Terjemah, terjemah mana salin, salin daripada bahasa Arab pada bahasa Melayu, setengah ulama kata tak boleh. Hak bolehnya ialah ayat maksud. Macam yang mau terjemah tadi sebenarnya tidak terjemah ayat maksud. Kerana tak ada bahasa atas muka dunia lebih lengkap, lebih kemas lain pada bahasa Arab. Nak cari bahasa lain hak tak lengkap ni, nak terjemah lagu mana? Terjemah terbamat mana salih? Salih air dalam gelas, salih dalam gelas lain, biar sebanyak mana air dalam gelas yang pertama masuk belakang dalam gelas yang kedua, tak meninggal, baru orang panggil salih. Kalau meninggal, kalau lebih, kalau tupah, baru tak panggil salih. Terjemah bahasa Arab pada bahasa Melayu misalnya, tak boleh.
Jadi setengah ulama kata tak boleh, yang boleh yang hanya beri ayat maksud. Tak apalah, yang pentingnya Quran, daripada Quran dah sumber orang jadi Islam. Melayu Muslim, Cina Muslim, India Muslim, Thailand, Thai Muslim, Inggeris Muslim, Afrika Muslim, Amerika Muslim, semua sekali berpunca berasal daripada Quran. Dan Quran ni la raib, tidak ada sembarang ragu, betul-betul mari daripada Allah. Tentang apa? Hudan ilmu taqi. Tak ada ragu lagi, lain pada fizikal dia, dia juga memberi penunjuk, penunjuk jalan bagi muttaqin. Quran ni sebenarnya turun dari langit bukan untuk cari berkat. Baca kita Melayu Kelantan selalu amat sebut, banyak orang kita baca Yasin untuk cari berkat. Tak betul. Bukan kerja Quran turun dari langit untuk cari berkat saja tu. Tunjuk jalan. Jalan mana? Bukan jalan nak pergi kedai, bukan jalan nak pergi pejabat, bukan jalan nak pergi lapang gadak. Jalan tempat hak kita aja pergi lagi. Depan kita nak ada syurga dan neraka. Kerana dunia ni tidak kita buat, orang lain buat. Dunia ni dengan bumi, dengan langit, dengan rupuk rapa, dengan burung beriak, dengan lembu kubah, ayam itik, dengan segala manusia bergabung, bukan kita buat, orang lain buat. Tujuannya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tujuan aku nak cuba mungkin manusia, manusia Melayu, manusia Cina, manusia India, manusia Inggeris, manusia Afrika, Amerika, semua sekali nak dugam ayyukum ahsanu amala, siapa lebih baik dari segi aktiviti. Duga ni seperti kita kata cikgu duga anak anak kita di sekolah, duga buat begini, jangan tulis begini, jangan buat homework lagu ni, jangan begini. Bagaimana cikgu beri dugaan, beri pelajaran untuk dia duga sekali seminggu, sekali sebulan, dua kali setahun duga? Orang panggil peksa apa sebagai examination dan sebagainya. Lepas pada duga tu hak jaya, dia beri hadiah. Sama ada duga dalam kelas, sama ada duga di padang bola, sama ada duga dalam apa saja pun, hak berjaya dia beri hadiah. Hak tak berjaya, hak tahu berlaku lah, hak tak berjaya lah, sepak kertas lah. Begitu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala buat kita, buat amba, buat adik kakak, buat orang Melayu, buat orang Arab, buat apa, bukan buat saya saja. Nak duga tengok, hak ni halal, hak ni haram, mutu hak mana, hak ni halal, hak ni haram, hak ni sunat, hak ni makruh, hak ni wajib, hak ni itu. Ini masalahnya. Dan orang yang tu duga ni disebut muttaqin, sifat dengan taqwa. Taqwa daripada hadis semua, boleh katakan masuk belakang dalam semua urusan hidup. Dalam semayang ada taqwa cara dia, dalam ekonomi ada taqwa cara dia, dalam sosial ada taqwa cara dia, dalam politik ada taqwa cara dia, dalam makoh ada taqwa cara dia, ada metah negeri ada taqwa cara dia. Dalam surah Baqarah saja, surah kita baca saat ini lebih kurang 30 kali sebut taqwa. Dan ayat terakhir tu dari langit, ikut setengah ulama katanya ialah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffaku nafsi ma kasabat wa hum la yuzlamun. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Mengenai taqwa kepada Allah, taqwa satu hari yang kamu dipaksa balik pada Allah. Ni setengah kata ayat ni terakhir sekali, setengah kata al yawma akmaltu lakum, tak apalah. Saya kata ayat akhir sekali turun dari langit belum Nabi meninggal dunia ialah wattaqu yawman turja'una fihi. Hendaklah kamu taqwa, gerung, beringat satu hari yang kamu dipaksa balik kepada Allah. Kita akan mati, hak ni tak payah, tak payah agama raya. Masalahnya hidup balik. Melayu hidup balik, Cina hidup balik, India hidup balik, tok guru, cikgu semua hidup balik belaka. Hidup balik tak balik kampung dah. Balik turja'una fihi Allah, kamu dipaksa balik. Turja'un, pada orang mengaji Arab dia panggil fi'il majhul, kamu dipaksa balik. Tak tahu siapa dia paksa, tapi kita bangun daripada kubur, so, doh, pakat beri Tuhan lah. Pergi buat apa? Soal, aku beri kamu umur 70 tahun, mau buat apa? Aku beri kamu berah, boleh makan jauh muda pak tua, kalau kira guni apa, apa itu guni nak boleh mati. Aku beri kamu anu nyawa untuk nafas, untuk oksigen, kalau kira guni peratus guni nyawa. Kalau kira air, berapa ratus ribu galen nak mati. Semua ni aku beri padamu. Aku tahu mu tak boleh buat angin. Kalau mu tak ada angin, mu mati. Dan mu tak boleh buat angin, tak boleh buat oksigen. Sebab tu aku tolong buat. Aku tahu mu tak boleh tidak minum air. Kalau tak minum air, mu mati. Dan aku tahu mu tak boleh buat air, aku tolong buat.
Aku tahu mu kau tak boleh makan nasi, mu mati. Tak boleh makan nasi, tak boleh makan roti, mu mati. Aku tahu mu tak boleh buat roti berah. Aku tolong buat. Tolong, tolong, tolong. Ni pun tolong saja aku. Tak. Aku nak, aku minta pada mu bayar kau. Bayar kau bukan kau duit dah. Aku nak kau boleh duit. Nak beli coklat, pakai kerja aku boleh. Bayar dengan taat. Taat patuh pada Allah SWT. Ini para hadis semua yang menyebabkan kita tak sedap duduk selagi tak berceramah, selagi tak berayak, selagi tak mengajar, selagi tidak kursus, selagi tidak usrah. Ini cerita mulanya. Kalau orang dengar, alhamdulillah, tak dengar dia punya pasal. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatin al-insi wal jin yuhyi ba'dukum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Memang begitu hai Muhammad, aku buat tiap-tiap nabi itu nak ada musuh. Memang sistem aku bila aku buat nabi ada musuh. Buat PAH ada musuh. Buat gerakan Islam ada musuh. Tak ada nabi yang tak ada musuh kerana aku sengaja buat musuh. Kalau tak ada musuh tak senang duduk. Senang bergerak pergi mana boleh. Hak senang tahu muka dunia, hak taat sama-sama ni melekat. Hak jahat sama-sama ni iblis. Hak jahat kata baik kata ni manusia. Ini peradaban semua yang menyebabkan kita. Jadi ambo nak sikit jelah nak tambah sekawan lagi. Sehari dua ni. Itu tiga hari ni timbul masalah Allah. Allah boleh buat tidak ke orang Kristian boleh guna ke tak. Dari suatu khabar kita membelarok, aku belarok, membuat sepanduk, aku sepanduk. Eh, kata berapa dia benar, ada benar ni. Ada benar. Minta amat buat kenyataan, amat buat kenyataan. Eh, dia mau sungguh sangat dengan Allah. Dia mengerti ke Allah ni berapa? Sungguh sangat dengan Allah ni. Dengan TV lagi, dengan radio lagi, dengan blog lagi, berapa semua. Dia mengerti ke Allah ni berapa? Allah ni alladhi khalaq. Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq. Allah ni tukang buat segala-gala. Tukang buat segala-gala. Buat kita pun Allah. Kau tak percaya kita ni Allah, apa dia buat kita? Nak kata orang, orang buat orang, mana boleh. Kalau orang buat orang, rumah buat rumah. Rumah buat rumah, gula buat gula, baju buat baju. Mana boleh orang buat orang, rumah buat rumah. Tak boleh, mesti tukar benda lain. Siapa dia tukar? Allah. Kau tak percaya bayat? Siapa dia? Kau tidak Allah. Bayat Allah ni apa dia yang bersungguh sangat tu? Allah lah yang pada dia buat itu ini, seperti tadi juga. Dia minta kita patuh pada benda tu. Jangan buat benda. Jangan buat benda ni, kena buat benda. Halal haram kita panggil. Halal haram kerja Allah. Jadi orang duk bersungguh sangat sebut Allah hari ni, dia juga sebut, puak-puak tu juga sebut, agama lain, politik lain. Siapa dia ajar kena buat Allah, mana ajar lagu tu? Dia mau menasuk sanjung perkataan Allah tak boleh guna orang lain. Ay, alhamdulillah. Tapi bila-bila gitu dia mau juga sebut agama lain, politik lain. Dia mau ambil mana? Allah mana ajak dia mula gitu? Nabi Muhammad mana ajak lagu tu? Arti dia mau tidak ikhlas, ada benda lain, ada bekas kat udang di balik batu ni, ada boya di balik batu ni. Politik agama lain, politik lain. Baik, orang yang pertama mengajak agama di muka dunia ni, kalau kira undang-undang dia panggil AG lah, Anthony General Guam Negara, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni guru yang pertama mengajak Quran. Qauluhu wa fi'luhu wa taqriruhu. Perkataan Nabi tafsir bagi Quran. Perbuatan Nabi tafsir bagi Quran. Tingkah laku Nabi tafsir bagi Quran. Bahkan Abbas Mahmud Al-Aqad daripada Mesir Sulih wa sukutu. Nabi duduk dia yang pun agama lagi. Apa begitu lah. Jadi kalau agama ni politik lain, nak tanya waktu Nabi duduk siapa dia sebab dia memegang kuasa politik. Memegang kuasa negeri siapa dia? Waktu Nabi duduk hari tu siapa dia memegang kuasa negeri? Di Mekah baik, di Madinah baik. Orang putih ke? Orang Jepun ke? Orang Korea? Amerika? Apa pegang kuasa politik hari tu? Nabi Muhammad pegang. Dia jadi Tuan Imam Ismail. Dia jadi penglima perang. Dia tanda tangan perdamaian. Dia cok surat. Tangan dia ni ada cicing. Cok, cok, cok. Barang surat, cok. Ni kerja-kerja politik.
Bagaimana kita sebut agama lain politik lain? Amu tanya sekali lagi. Nak ulas waktu juga. Kau dah mau kata agama lain politik lain. Siapa dia yang jaga politik sampai Nabi masih hidup lagi? Nabi Muhammad. Kau tak percaya baik siapa dia? Yang kedua yang para hadirin semua. Waktu Nabi Muhammad mati, sepatutnya mandi-mandi tanah mati. Dah Nabi mati hari Isnin, tanah hari Rabu. Dua agama tengah tu dia bincang masalah pegati Nabi Muhammad siapa dia. Kita panggil khalifah. Orang bincang tu mesyuarat sana mesyuarat sini, siapa dia nak ganti Nabi Muhammad. Kerana tak boleh ada negeri tak ada ketua. Ini politik. Kita lah ni kalau mati kat mana-mana tanah lah. Kenapa? Kerana ada ketua. Nak panggil raja, kau nak panggil agung, kau nak panggil siapa dia, ada ketua. Tapi Nabi Muhammad mati, kena ada ketua, kena ada ganti siapa dia. Ni kerja, ni kerja, ni politik. Bapa jadi begini? Politik. Politik kerja agama. Allahu Akbar. Agama lain, politik lain. So nyaruk dah. Ya kedua, bila buka Quran, buka Quran bagi langit, Nabi Muhammad mengajar. Gapa dia hok tak ada lah Quran. Hok sebab apa yang politik? Masalah ekonomi. Bukan ayat mengenai ekonomi lah ayat yang paling panjang dalam Quran. Idza tadayantum bidaini ila ajalin musamma faktubu wa liyaktub bainakum katib lah. Ya Allah, yang paling panjang lah Quran. SPP Quran. Masalah kalau butek, kalau mai butek pada orang sebagai utek, faktubu, kamu kena tulis. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبُ الْعَدِلِ. Mesti penulis mesti adil. Cukup lengkap masalah perjanjian. Kalau ada kita panggil tulis borang lah apa semua. Oh dah Quran ada 1400 tahun gitu lah. Belum pada ada bank ada dah Quran. Gapa ke tidak politik? Masalah perang, masalah bedi, masalah bunuh, masalah gapa, masalah damai, masalah gapa. Kau tengok gede gua Jumaat Alpah duduk baca cakap Rasulullah Hudaybiyah. Suluh damai Hudaybiyah. Waktu Nabi sapa di Madinah, kalau pertama Nabi buat ialah Sahifah Madinah. Perjanjian dengan Yahudi Madinah. Gapo ke tidak politik? Jadi dia mau kata agama lain politik lain. Dia tu juga sungguh cakap nama Allah ni gegel. Berarti ke pagi tu serabut dengar. Dia juga melawan Allah. Yang ketiga begitu juga masalah. Dalam semayat, dalam masjid tak disebut politik. Siapa dia ajar kamu tak disebut dalam politik dalam masjid? Ban orang ban pada kau ban dalam masjid. Ban politik. Kerana politik panggil orang. Dia kata agama ni hak peribadi. Yang ban tu kerja berapa panggil orang ni? Kalau agama ni hak peribadi, ban buat berapa? Ban ni panggil orang. Hayya ala salah, mari pakat semayang. Hayya ala falah, mari pakat carut. Untung bagi. Panggil berapa dah? Masalah peribadi. Dia kata agama hak peribadi. Ya dia nyebel. Tu imam dia baca atas mimbar. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha'an. Sesungguhnya Allah nyuruh manusia menjalankan keadilan. Adil-adil hak politik. Pak baca lah semayang. Baca temimah wan. Moga UMNO kata tak boleh bawa politik dalam masjid. UMNO kata tak boleh bawa politik dalam masjid. Ya dia dengar hari-hari jemaah. Inna Allah yang murid bil'adli. Allah Ta'ala perintah orang menjalankan adilan. Adilan ni politik. Bapa-apa belok dia baca ayat politik. Sebab tu Amor kata sekali-sekala. Ceramah ni. Hakikatnya nak ajar orang supaya nak jawab lagu mana depan Tuhan. Kita ceramah ni mana kita ajar rakyat kita kalau Tuhan tanya lagu ni nak jawab lagu mana. Ya Tuhan tak tanya kita lain pada tanya dalam Quran. Quran tu buku tek untuk manusia, apa kita panggil tuition. Kita bawa anak kita pergi tuition habis 30 riyal 50 riyal sebulan supaya senang bila cikgu soal dalam perpesaan anak kita jawab. Quran ni buku tuition. Buku kita berlatih diri. Nak jawab lagu mana kalau Tuhan tanya aku di akhirat. Thumma latus alunna yawm idzin anin na'im. Mua ke dia soal. Latus alunna lam taukid nun taukid saqilah. Tetap kamu sorang-sorang akan dia soal oleh Allah akhirat. Mung tak kira Melayu, tak kira Cina, tak kira berapa. Akan dia soal akhirat. Dia soal apa? Soal Quran tu je. Pak kau tadi. Dia jawab lagu mana? Jawabnya sumpah dengan Quran aja. Kalau cikgu ajar, kalau anak kita jawab, lulus puasa. Kalau cikgu tu ajar, itu Nabi Muhammad, dia bermakna cikgu tu ni. Dia ajar lagu mana? Batu dia soal.
Okay, soal agama kita boleh jawab. Ini para hadis semua benda yang perlu kita ingat. Dan sebagai guru baru ni, Dr. Yusuf Qardawi mari. Gege Cokok Yusuf Qardawi mari. Pak dia pejabat salah dengan orang nombor satu. Malah ni apa bau buku Yusuf Qardawi. Ha. Boleh menyakit je. Qardawi yawi hadiah ma'al hijrah, tokoh hijrah. Orang pah waktu Qardawi bi ayat SA. Depan ni buku Fiqhuddaulah. Fiqhuddaulah ni kita buat usrah sekarang ni pada orang pas sekali sebulan kita buat. Datuk ni amat jom, jom jadi tok guru. Ulama sekali nak sebutnya iaitu dia marah kepada tok guru-tok guru yang tidak berpolitik. Walaqad syakal Imam Al-Qayyim fi 'asri al-Qarni Samin 'an al-Jahri min jumudi fuqaha'i zamani hatta innam tabu umara asram ila an yastati qawani siasiyah. Qardawi kata sesungguhnya Imam Qayyim, Imam Ibn Al-Qayyim, Imam Qayyim ni anak murid bagi Ibn Taymiyah. Taymiyah tok guru dia sebagai seorang mujaddid, apa reformer kita panggil dan Mayuhad dalam kurungnya ke-8 Hijrah. Lalu ni 1431. Lalu ni kurungnya ke-15. 800 tahun dulu tok guru dah jumud dah. Tak cara kepada politik. Ibn Qayyim ni mengadu hal tentang jumudnya, bekunya, malahnya alim ulama kita mengenai politik. Jadi kalau alim ulama beku, kalau tidak ulama juga, kerah kejung. Yang menyebabkan apa ni, ketua-ketua kerajaan Umar Aslim, ketua-ketua kerajaannya mewujudkan undang-undang politik jauh daripada syarak. Ketua-ketua negara kita panggil khalifah ke presiden ke, kalau tak reti agama ni, dia terpaksa buat peraturan sendiri. Nak arak ketua guru, ketua rumah dah cari politik. Nak arak ke ustaz, ustaz tak cari politik. Maka raja ni, raja ketika tu sultan ke, amir ke, amil ke, apa semua sekali, dia buat politik lain. Ini penyakit, penyakit tok guru-tok guru zaman dia tu punuh dah, apa ni, malah dah cakap politik. Maka menyebabkan raja-raja nak turut dulukan apa, tak ada es masa ni, dia buat sendiri. Itu yang menyebabkan punuh jana habis. Jadi lah ni alhamdulillah lah tu. So yang keduanya sebut juga dalam muka waktu tadi mukaddimah. Kamu baca saya ni muka tujuh, muka tujuh Fiqhuddaulah. Ni ambil pula muka 15. Lah mana nak wayak Yusuf Qardawi ni pandangnya dia, tulisan dia. Wala raiba anna minal muharram ala al-muslim ayyubayi'a ayya hakimin la yatazum al-islam. فالبيعه التي تنجيه من اسمي ان يبايع ما يحكم ايحكم عز الله. Tidak ada syak lagi bahawa di antara perkara haram atau Islam, Melayu Muslim, Arab Muslim, Cina Muslim, India Muslim, tak syak lagi bahawa di antara benda yang haram ialah dia membayar. Dia berikat setia dengan mana-mana ketua negara hakim yang tidak setia dengan Islam. Hakim ketua negara yang tidak setia dengan Islam, haram kita ikat setia dengan dia. Kata Qardawi hok mari dia minggu lepas, ikat setia yang boleh menyelamatkan manusia daripada dosa ialah dia mesti ikat setia dengan orang yang hukum bima'zallah. Mana-mana ketua kerajaan, ketua parti, ketua kerajaan, ketua negara yang yang meletakkan setia dia dengan ma'zallah, dengan wahyu turun dari langit, kalau kita setia dengan dia, Allah kita terlepas daripada dosa. Dosa-dosa ni para hadis semua tak ada lah pengajian demokrasi. Lepas ni kita sibuk dengan demokrasi, sibuk dengan nasionalis, sibuk dengan komunis, sibuk dengan liberalisme. Perkataan dosa tak ada. Dosa-dosa ni tanggungjawab kita dengan Allah. Tanggungjawab kita dengan Allah dua perkara. Yang pertama kita dengan Allah, yang kedua kita dengan hamba-hamba dia. Masalah hukum hakim dengan hamba terlibat dengan Allah. Kerana hukum bukan kita buat, Allah buat. Dengan aku buat gini, dengan hamba-hamba aku buat gini.
curi haram. Kita tak curi harta Tuhan, curi harta mamak, harta lemah, dosa. Bila berdosa, ni buat apa mana? Terlari daripada curi. Jadi otomatik orang yang mengaji agama Islam, dia tak akan curi. Kenapa? Dia akan berdosa. Kalau polis takak masuk jail 2 tahun pun, tak lepas akhirat kena. Kecuali hukum yang selari dengan Quran. Jadi boleh, selagi kita duduk megang demokrasi, selagi itulah orang yang tidak beringat pada dosa, tidak nak pada pahala, tidak puasa gerung pada dosa. Ini penyakit yang disebar oleh orang Eropah dan ditelan oleh orang kita Islam, termasuk ustaz-ustaz, termasuk tuk-tuk guru, hak berserban masuk juga. Muka yang ke-17, muka 17 tiba masalah hijrah. Inna badil hijrah, inna badil al-hijrah ila dawati al-ilami al-yawm wal-indimam ila jamaatil muslimah alati ta'ali qawatil al-islam. Muka 17 di nota kaki dia, sesungguhnya alternatif ganti pada hijrah, yang hari itu hijrah ni wajib. Waktu Nabi hijrah hari itu, semua orang Islam ketika itu wajib hijrah sama daripada Mekah negeri Kufur ke Madinah negeri Islam. Lah ni kata ni hijrah tak ada dah. Lah hijrah tabat al-Fatih, tak ada hijrah lepas pada Fatih Mekah. Oleh yang kata dia untuk ganti hijrah lah ni ialah al-intimam al-jama'atul muslimah. Bekerja sama, intimam maknanya bersedaging, bekerja sama menyokong pada jemaah Islam. Allati ta'mil qawdul Islam, yang bekerja untuk menegakkan negara Islam. Dalam Malaysia ni, orang kumpulan yang menegakkan negara Islam ialah PAS. Orang lain nak negak negara, negara bangsa, state nation, negara bangsa. Kita dak negara Islam. Jadi hijrah tak payah dah, bahkan cukup dengan kerjasama berkumpul jadi ahli, kerjasama dengan parti atau jemaah, jemaah, parti, grup, apa nama, macam-macam perkara untuk menegakkan Islam. Ini paradigma hak Dr. Yusuf kata. Dia mau sambut Dr. Yusuf, wei, hadiah berapa dia mengerti kau Yusuf, Dr. Yusuf tu berapa dia? Musuh demo. Ani apa ni mau nak putih sekat jelah. Tahu dia doktor, mak, doktor mama ada malam ni tak tahu tu. Jadi paradigma kesimpulannya, kita bekerja menegak negara Islam kita boleh pahala. Kita boleh pahala. Kita tebah rumput dengan jalan, kita boleh pahala. Kita buang putih rokok dengan jalan, kita boleh pahala. Kita ambil cok secakup kambuh selut di jalan, boleh pahala. Ini negara-negara Islam, maka banyak pahala. Kalau demo tak silap pahala, ikut demo. Ha, ini berkata semua. Terima kasih banyak tak kata yang begini ramai. Yang ambil segi tak suka begini ramai. Dan dengan berkat usaha daripada veteran kita, pada persatuan kebajikan Islam, insyaAllah, rahmatin semua, akan berkembang oleh dan segala segala usaha untuk melawan itu, kita minta doa lah supaya Allah Ta'ala beri pada dia insaf ataupun Allah Ta'ala lipat balik naik atas pada dia segala usaha dia. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina mawlana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana, hai Tuhan kami, aniaya diri kami sendiri. Wa illam tawfir lana wa tarhamna, kalau kamu tak tolong pun dosa kami, kamu tak sayanglah pada kami. Dan aku melakhasin terhadap kami menjadi orang rugi. Allahumma surul Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal munafiqin. Allahumma damir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ja'ala tharana ala man zalamana wa ansurna ala man a'dana. Allahumma ja'ala tharana ala man zalamana wa ansurna ala man a'dana. Wa sallallahu ala sayyidina mawlana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Takbir. Jemaah kita,
kita sama-sama mendoakan kesihatan kepada yang bapak-bapak guru, insyaAllah diberikan kesihatan yang berpanjangan dan insyaAllah boleh terus memimpin kita untuk kebaikan walaupun apa sahaja ujian dan cobaan yang beliau hadapi lah. InsyaAllah kita untuk semangat, untuk semangat dengan setara dia tu boleh mari bila-bila demik pun setengah dia juga mana semangat pakai kita korek pada tu mula lawan UMNO tu kan UMNO berubah tak kalah ni mana nak dia kata-kata takut dia ada rekening takut dia kata berubah terus buat tadi daripada dulu sahabat keluar ni duk ajar kita politik suku agama suku tak berubah-berubah sahabat keluar ni bunyi satu dua tu nampak macam walau lak berani nak bela Islam walau lak lah ke tu takut kita termakan. Kalau dia kata politik suku agama suku dia kata mudah ya. Misal kata kalau dia mari ceramah politik malam ni kita buat kalau dia kata politik suku agama suku mari sini tiba-tiba mati agak-agak masuk syurga masuk neraka kalau faham itu lah mesti masuk neraka kerana dia tinggal ada agama mari kat politik kita ada agama kita mari sini pun agama kita tak tinggal dengar ceramah politik pun kerana politik kita ni tak pisah dengan agama jadi agama tak ada sokong dengan kita dia mari ceramah politik dia tinggal agama di rumah tengah jalan mati tak ada nak ambil agama di rumah apa ayah nak jumpa dalam kubur kita tanya dia tanya agama ya mana kalau nak main mudah lah kita insyaAllah kita boleh pahal dengan baik dan amu pahal lo ni gula naik tapi amu nak minta derma juga mana aku tu derma ni ini amal kita gula naik berapa lo ni naik 20 sen jadi sekiannya 5 sen orang kita kata cukup tu ya 17 sen lah 5 sen juga lagu tu lah rakyat didahulukan gula dinaikkan harga walaupun mana kau kita rakyat dia terima lah kita ni berkali oleh UMNO murah berkali tak? Berkali lah mana ini amal ni? Jalan tak? Takut UMNO nak beli tunjuk ke ahli boleh seriak berkali apa rasa takut lagu tu pasal bunyi baru ni nak bagi korban berah tak tahulah bagi kedok lagi harga minyak naik korban kita tak kabar dah naik harga gula-gula lepas tu lah ni semua sekolah-sekolah kena bayar api air sendiri tunggulah mentari dia minta dengan ayah lah tu pitih tu kena minta dengan sekolah tak ada pitih sekolah ni kita dengan kita lah buat ayah buat atas anak semua sekali ni kutip banyak sikit lah nak bayar 800 juta ni kalau boleh 800 juta ni dia saja belakang ada ni kau jual kau dah di mana ini aman ni belakang ni agak tangan tak di lagi nak uang 50 riyal tak ada 50 riyal 100 tak apa kita tak marah kau banyak kau banyak tak ingat bawa biti gagal-gagal bokeh ada anak kaji kereta buh lah apa lagi buah anak kaji kereta esok kita jual lah. Tapi kereta baru lah kalau bos kereta dah sewa hulu buah bersih lah ni lah boleh bayar 5,000 tu kena proton belakang-belakang insyaAllah kita nak dengar ceramah dengan lebih selesa.